Kedua, buatlah daftar kegiatan untuk hari esok. Buat dengan detail, dari jam 8 sampai jam 10 kegiatannya apa, dari jam 10 sampai jam 12 kegiatannya apa. Ketiga, berilah hadiah kepada diri Anda sehingga Anda bisa mencapai target yang Anda capai. Selalu motivasi diri Anda untuk mencapai target yang sudah Anda buat sebelumnya. Jangan pernah menunda pekerjaan. Lakukan setiap pekerjaan dengan terbaik. Itu aja tips dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.